rumbu-rumbunya sobat rata. Dia tinggal di Pamulang ini. Langsung jalan. Oke sobat rata, jadi kita hari ini mau turun lagi dan mau ngantar bubu. Masukin bubu di tengah laut. Air sudah mulai surut nih sobat rata, jadi saya tarik kapalnya ke dalam tengah dulu. Kayak gitu nggak nyangkut nanti saat mau ke laut. Ya sobat rata, let's go. Kita ke laut, ke laut. Airnya lumayan bening nih sobat rata, bening sekali ini lumayan. Halo sobat rata yang ada di seluruh dunia, baik itu dunia nyata, dunia langit, dunia daratan, dunia air laut, dunia tawar, dunia air asin, dunia air sungai, dunia danau, dunia paretan, dunia kubangan, dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuhan, serta dunia hewan maupun dunia mimpi sobat rata. Selamat datang yang terbaru saya sobat rata, karena kali ini saya berencana mau menurunkan sebuah bubu sobat rata, bubu yang untuk perangkap ikan itu di tengah laut nanti, dan ini sambil menunggu teman saya ini lagi beli bensin dia. Nah, mudah-mudahan ini cuacanya tetap flat ya sobat rata. Flat. Ah, flat. Datar. Dan ini harusnya lagi mau surut sobat rata. Surut. Mau surut, jadi harusnya lumayan kencang sobat rata. Airnya nih sobat rata, kita rasain dulu airnya nih. Dari rasanya tuh sobat rata ada sedikit asin sobat rata ya, mungkin pengaruh hujan jadi deras tadi. Jadi enggak terlalu asin. Padahal yang rasin tuh ya tetap asin rasanya. Oke sobat rata, tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa sobat rata subscribe videonya. Gradasi warnanya, lihat gradasi warnanya. Ini keruh, ini bening. Ya sobat, gradasi warnanya. Mungkin pengaruh dari keluarnya air tawar dari muara sungai dan bertabrakan dengan air laut sobat apa. Untung gak laka lantas. Di sana itu ada gusung. Itu ada pasir tengah laut pasirnya. Oh, pasirnya tuh. Turunkan dulu bumbunya, nanti taruh di mana di bawahnya. Saya tuh ada nelayan tuh, 3 orang pemancing itu. Oke sobat rata, jadi kita turun dulu ke taruh bumbunya di bawah. Thank you.
Jangan nih, sini. Tuh. Popper dulu. Dan ini cuma PE3. Kita pakai PE3. Oke. Yang depan sana itu ada ikan GT, Sobat Rata. GT itu Giant Travelly, Sobat Rata. Kalau di Balikpapan sebutannya itu Trakul. Pokoknya main popping nih, Sobat Rata. Lempar terus, pokoknya lempar. Laut itu harus selalu menggunakan safety, Sobat Rata. Seperti kaos kaki, sarung tangan, baju yang tertutup semuanya begini. Nah, ini Sobat Rata tujuannya selain untuk menahan dingin, Sobat Rata, baju ini juga kita bisa melindungi kita dari ubur-ubur yang mengandung sengat.
yang ada sengatnya atau ada stromnya. Karena kalau kena itu sobat rata, kalau kena itu dia kilo kita ini bisa kebakar sobat rata, kayak kena knalpot. Let's go sobat rata. Baiklah sobat rata, kita sudah mulai turun lagi ya. Kita lihat kondisi air memang sedikit keruh sobat rata. Wah. Ya sobat rata, kita langsung turun. Oke, saya sudah cukup napas saya untuk menyimpannya di dada saya dan di perut. Iya, iya, iya. Oke, sobat rata, lihat sendiri jual ini. Begitu amazingnya sobat rata, lihat. Wow. Wow, lihat sobat rata. Nah, itu ada bintang laut di belakang saya sobat rata. Saya masih belum lihat, di depan saya tuh banyak ikan berenang sobat rata ya. Wah, ngolok-ngolok di depan saya dia. Dan ini sobat rata lihat sendiri. Wah, di depan tuh sobat rata lihat ada angel fish sobat rata, angel fish. Wuh, besar sekali angel fishnya sobat rata ya. Wah, tampaknya dia main-main dengan ikan-ikan kecil tuh sobat rata. Wah, nah itu dia. Tuh. Wah, memang angel fish ini selalu nemenin saya kalau nyelamnya sobat rata ya. Kemanapun saya berenang pasti dia ngikutin dan muter-muter di sekeliling saya sobat rata. Nah ini sobat rata, ini kenapa ini sobat rata? Mulutnya monyong sobat rata, mulutnya monyong. Wah. Keren sekali tadi sobat rata ikannya ya. Wah, lihat sini sobat rata, berbagai banyak jenis terumbu karang sobat rata, lihat bentuknya, warnanya serta tempat dia tinggalnya sobat rata ya. Kita turun lagi sobat rata, kita turun lagi. Nah sobat rata, lihat sendiri di bawah ini sobat rata, lihat di bawah batu ini sobat rata, lihat banyak sekali ya sobat rata ya. Wow, amazing sobat rata. Nah ini sobat rata ya. Saya belum ada ya ikan-ikan yang mau mendekati saya ini. Dan ini sobat rata, ini biasa saya sebut ini sebagai karang payung sobat rata ya. Lihat ini, di sebelah kanan saya ini sobat rata, lihat bagus sekali sobat rata ya. Wow. Dan di bawahnya itu sobat rata lihat sendiri ya, di bawahnya itu ada seperti karangnya, bentuknya seperti otak sobat rata ya. Hai, bagus sekali, sangat menakjubkan sobat rata, amazing sobat rata. Bawah ini ternyata banyak berenang sobat rata. Banyak sekali berenangnya, lumayan ukurannya sekitar sekiloan sobat rata. Enak sekali tuh kalau dijadikan ikan bakar sobat rata. Kita kesana sobat rata. Dia ternyata udah naik tempat saya. Saya karena saya ada melihat beberapa ekor ikan berenang sobat rata yang akan kita bawa pulang nanti sobat rata ya. Mudah-mudahan dapat sobat rata. Ya di depan saya itu lihat sobat rata, mulai banyak kumpul-kumpulan ikan-ikan yang lagi tawuran ini sobat rata ya. Di depan itu lihat tawuran dia. Duh. Wah, lari dia berenang ke sebelah kiri saya sobat rata. Ya sobat rata, jadi kondisi air di bawah ini makin keruh dia ya. Arusnya sudah mulai datang, jadi dia agak keruh airnya. Ya baiklah sobat rata, itu di depan sobat rata, lihat di depan saya sobat rata, lihat. Nah itu dia lagi tawuran sobat rata ikannya. Wih, tuh ekornya yang warna kuning sobat rata ya, lihat warnanya. Dia badannya ada birunya dan ada kuningnya sobat rata, dia itu lihat di depan saya banyak sekali sobat rata dia. Nah itu lihat sobat rata, lihat sendiri kan. Wih, ketahuan kah ngapain dia sobat rata, atau lagi demo dia, atau lagi ngapain dia sobat rata ya. Wih, itu nanti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri sobat rata, lihat. Wow, amazing sobat rata. Memang benar sekali sobat rata ya. Di ekosistem yang sehat pasti ikan juga banyak juga sobat rata. Tapi sebaliknya, bila ekosistem terusak, hancur dan rusak apalagi semuanya, ikan tidak akan mau ke situ sobat rata ya. Karena dia nggak merasa nyaman di situ. Dan itu memang sebagai
sudah memang sewajarnya Sobat Rapta ada terumbu karang pasti ada ikan Sobat Rapta. Itu sudah rumusnya. Nah, ini Sobat Rapta saya melihat sesuatu Sobat Rapta. Lihat-lihat di depan saya, nih. Lihat. Dia mulai ngumpet-ngumpet Sobat Rapta, dia mulai sembunyi. Sabar. Dik. Nah, itu dia Sobat Rapta mulai kelihatan Sobat Rapta. Pelan-pelan. Ya, dikit lagi. Nah, itu dia Sobat Rapta. Perhatikan dia Sobat Rapta. Lihat. Akhirnya Sobat Rapta, saya berhasil menembak satu ekor ikan berenang Sobat Rapta. Wuuu, yeay. Amazing Sobat Rapta ya. Lumayan sekali ikan berenangnya, besar Sobat Rapta. Ada akhirnya kita bawa pulang Sobat Rapta ya, satu ekor saja. Akhirnya Sobat Rapta, lumayan Sobat Rapta dapat berenang. Lumayan. Minum Sobat Rapta. Batal deh. Sobat Rapta lumayan dapat berenang Sobat Rapta. Dapat berenang kita. Lumayan. Oke. Lumayan Sobat Rapta. Ini buat kita makan bakar ikan nanti. Lumayan lah, ambil satu aja kita Sobat Rapta ya. Kita pulang. Oke, Sobat Rapta, jadi kita sudah cukup kita buat makan ikan buka sahur. Buka berbuka. Satu ekor aja Sobat Rapta. Enggak usah banyak-banyak, cukup aja satu ekor, satu piring. Oke ya, kita balik dulu. Nah, ikan jadi. Ya, ini ikan yang tadi saya tembak karena dicapek mancing. Lempar-lempar terus nggak ada, kita turun aja langsung datangin ikannya, langsung kita berburu di dalam laut. Ini ikannya Sobat Rapta. Ini lumayan. Wah. Itu dia Sobat Rapta. Jangan. Muncil. Ini Sobat Rapta. Ini adalah ikan jenis berenang Sobat Rapta. Ini berenangnya enak sekali Sobat Rapta. Ini berenang bintik saya bilang ini. Karena ada bintik kuningnya dia di belakang tuh. Nah, ini ada ya, pokoknya sepiring lah kita makan ini Sobat Rapta, enak sekali ini tuh. Dan durinya ini sangat berbahaya Sobat Rapta, durinya ini. Ini kalau kena rasanya kayak dicucuk jarum yang beracun. Nah, ini ikannya. Asik nih. Kita lepas lagi, taruh lagi ya. Enak banget nih Sobat Rapta. Ikan ini. Lumayan kita ngambil secukupnya aja Sobat Rapta. Padahal cuma dapat itu aja. Ambil secukupnya aja, enggak usah berlebihan. Nanti kita kalau mau butuh ikan tinggal cari lagi Sobat Rapta. Bahaya. Jadi kita nyari yang airnya agak dalam sana baru kita melampung ke sana pulang. Ini airnya nih. Terumbu-terumbunya Sobat Rapta. Oke, Sobat Rapta, jadi inilah kelebihan dari kapal ragam itu, dia bisa pakai tombol ini aja, tombol yang tiga ini, jadi jalan sendiri Sobat Rapta. Nah, enggak sendiri dia jalan. Jadi kita coba duduk aja di sini dengan tenang, dia tinggal di tombol yang ini, langsung jalan. Ya? Autopilot. Autopilot Sobat Rapta.